Terima kasih Bapak Ibu telah menyaksikan tutorial ini. Sebelum lanjut, silakan Bapak Ibu untuk melakukan subscribe channel ini, dikarenakan nanti Bapak Ibu supaya tidak ketinggalan informasi-informasi mengenai tutorial OCS selanjutnya, Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan subscribe dari channel ini, maka apabila saya mengupload dari tutorial-tutorial mengenai OJS ataupun tutorial lainnya, maka Bapak dan Ibu akan langsung mendapatkan pemberitahuan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana caranya agar jurnal kita memiliki artikel-artikel yang masuk gitu. Apalagi untuk jurnal yang relatif baru itu akan kesulitan karena jurnal belum dikenal untuk mendapatkan artikel. Nah, untuk hal tersebut caranya kita bisa melakukan call for paper, yaitu kita mengirimkan email ke alamat-alamat email yang akan kita cari dengan menggunakan mesin pencarian Google. Nah, langkah yang pertama, kita masuk ke Google, kemudian ketikkan di sini pakai bintang, kemudian Gmail, bintang lagi, kemudian tentang apa yang mau dicari. Contohnya di sini tentang abstrak, tentang basic education, ya. Kemudian di sininya sudah saja. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini tentang basic education, kemudian kita akan coba ambil beberapa email-email yang berkaitan dengan basic education. Caranya kita masuk ke salah satu ini, salah satu apa namanya tuh web, yaitu webnya light14.us. Nah, di sini kita akan setting juga biar ketika satu kali pencarian itu banyak, ini sampai 100 pencarian. Kemudian kita negaranya tidak atur, kita di seluruh dunia saja, pokoknya tentang basic education. Nah, setelah itu kita klik di sini, I'm not robot. Kemudian kita akan Ctrl A, copy, kemudian nanti kita akan paste di sini. Kemudian di sini separatornya itu nyalain, dan extract. Nah, di sini saya sudah mendapatkan email-email yang berkaitan tentang basic education. Nah, dalam satu halaman ini sudah banyak. Saya contoh akan cari tentang education-nya saja. Apakah ini akan lebih banyak? Kita akan cari. Kita akan paste di sini, Ctrl A. I, kemudian di sininya pakainya new line, kemudian kita ekstrak. Sudah nunggu. Ternyata yang education-nya saja itu ada 59, Pak Ibu, seperti itu. Education Journal. Nah, contohnya seperti itu. Kita akan cari lagi. Ctrl P, kemudian kita ekstrak. Nah, ternyata tentang Education Journal itu ada 80. Bapak Ibu, seperti itu. Nah, nanti untuk yang internasional ini, nanti Bapak Ibu langsung kirim message-message ke sini. Kirim message ke sini, call for paper, kemudian setelah itu, nanti mudah-mudahan dari yang 80 ini mungkin satu atau dua bisa mengirimkan artikel ke jurnal kita, gitu, seperti itu. Mungkin di sininya, kalau yang bahasa Indonesia, di sininya abstrak tentang pendidikan,
guru sekolah dasar. Kemudian di sininya site-nya kita coba akan menggunakan ac.id. Enter, kemudian kita kontrol A, kita copy. Kopikan site sini, ini yang lain kita ekstrak, ternyata ada 94 yang tentang pendidikan guru sekolah dasar. Yang 94 ini bisa kita kirimkan message untuk mengirimkan artikelnya ke jurnal kita. Kemudian pendidikan bahasa Indonesia contohnya. Ini ada banyak tidak kira-kira? Copy. Topik mesinnya lain ternyata ada 108. Nanti 108 ini kita kirimkan call for paper. Nah, dari 108 mungkin ada satu atau dua yang memasukkan, atau mungkin sampai 5. Nanti kita cari lagi di page yang kedua. Nah, itu page yang tadi sudah kita di page yang kedua, kontrol A lagi, copy lagi. Nah, kita enter di sini biar nanti nambah, ekstrak lagi 201. Kemudian tambah lagi page selanjutnya, page ketiga, kontrol A lagi, copy lagi, kemudian kita kontrol P lagi, ekstrak lagi 284. Ini sangat banyak Bapak Ibu. Jadi dari 284 masa sih nggak ada yang nyantol satu pun ketika melakukan call for papers. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu, nanti email yang banyak ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu masukkan ke pesan, kemudian nanti kirimkan call for paper. Cuma nanti biar tidak dianggap spam Bapak Ibu, maka nanti untuk pengirimannya itu jangan terlalu banyak dulu Bapak Ibu. Mungkin satu hari ini 50, besoknya 50, atau mungkin yang lebih aman 30 hari ini, besok 30, besoknya lagi 30, sampai nanti 284, ini beberapa kali kirim. Kemudian setelah itu mereka nanti akan masuk ke jurnal kita, seperti itu Bapak Ibu. Jurnal kita akan nanti akan ramai yang mengunjungi. Yang pertama kemudian yang mengirimkan artikel juga nanti akan ramai pula gitu, seperti itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.